dia nak refer kepada Zulkarnain tu. Mempunyai dua tanduk. Wow. Jadi orang semua terfikir, kita ni kena tipu lah. Orang Melayu selalu suka mendekatkan diri mereka dengan nama-nama besar. Alexander the Great itu tidak mungkin akan menjadi datuk nenek kepada orang Melayu. Bukti ini menunjukkan bahawasanya mereka tidak tahu siapa kita. Disebabkan itu, kita masih kekal dengan agama Tauhid. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya, requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu dari Profesor Saleha Yaakob ya. Lagi rame ya guys ya, diperbincangkan juga, dan kita juga mendapatkan banyak ilmu ketika mendengarkan Profesor Dr. Saleha Yaakob ini. Dan di sini dengan tema ataupun judul Zulkarnain bukan Alexander dan hubungan dengan tauhid alam Melayu. Ada kaitannya dengan alam Melayu ya. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Jangan lupa guys, like, share, comment, subscribe-nya demi Melayu ya. Alright. Kita dengarkan bersama. Yang pertama, Ibnu Katsir. Oh. Apabila dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa tafsir lain, apabila menceritakan tentang Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Quran. Jadi sekarang ni saya dah masa dekat akar tu, kita dah beritahu pasal apa Zulkarnain ni sebenarnya. Zulkarnain yang disebut oleh ahli-ahli tafsir itu bukanlah Alexander the Great, dari putera Philip daripada Macedonia, dan bukanlah Cyrus the Great. Saya terpaksa sebut di sini ya. Kenapa bukan Alexander the Great? Kerana Alexander the Great itu tidak pernah sampai ke alam Melayu. Kita ada peta di sini. Nanti pihak Demi Melayu akan tunjuk dalam slide. Ya, slide ni semua dah ada kat sini. Tidak pernah sampai ke alam Melayu. Even dia sampai ke India pun, sikit je bahagian India. Dia sampai sikit ke India dan tentera dia marah. Mereka sudah terlalu letih. Dan mereka kehilangan banyak tenaga dan keuangan. Jadi mereka, tentera kata kena balik semula. Jadi mereka tak sempat masuk dalam lagi ke India. Kita ada peta itu. Kemudian orang ini mengikut kata ahli tafsir hanyalah hidup 300 tahun sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Betul lah, Nabi Isa 1 AD. Jadi Alexander the Great ini 325 AD. Okey. Jadi kata 300 tahun je jarak antara dia dengan Isa. Kenapa dikenali sebagai Alexander? Kerana dia adalah orang yang membuka Iskandar. Bandar Iskandariah di Mesir. Dia tulis dalam kitab tafsir Bani Al-Iskandari. Orang yang membina Bandar Iskandariah. Sebab tu nama dia Alexander. Iskandar dalam bahasa orang putih, Alexander. Jadi, bukan orang ni yang datang ke tanah Melayu. Okey, kemudian pergi. Oh, mungkin Cyrus the Great. Cyrus the Great ini dalam 550 BC. Dia 200 tahun atau 300 tahun lebih awal daripada Alexander tadi. Baginda adalah Raja Parsi. Raja Parsi yang yang amat dipuja oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi puja Cyrus the Great ini? Kerana baginda lah yang telah melepaskan orang Yahudi di Babylon. Yang ditawan oleh Nebuchadnezzar sekitar 800 hingga 700 BC itu, kemudian disambung oleh Nabonidus 700 hingga 900 BC itu, dan dibebaskan oleh Cyrus the Great ini. Masya Allah. Yang disebut dalam batu-batu bersurat Persia ada Zardasti. Baginda bukannya beragama Tauhid. Bukan beragama Tauhid. Cyrus the Great ini dalam 550 BC, yang mana baginda lah yang membebaskan orang Yahudi yang ditawan oleh Nebuchadnezzar dan kemudian disambut oleh Nabonidus itu. Dan hasil daripada pembebasan ini, maka pihak Yahudi amat mengagumi beliau sehingga membina patung. Statuen kan, kalau kita pergi dekat Iran, memang ada statuen yang ini. Patung ada dua tanduk itu. Dia nak refer kepada Zulkarnain tu. Mempunyai dua tanduk. Jadi orang semua terfikir, kita ni kena tipu lah. Orang semua atas dunia ni terfikir, oh Zulkarnain ni lah
Inilah Zulkarnain, Cyrus the Great lah Zulkarnain. Dua tanduk ini melambangkan Syarq wal Maghrib wa Syarq, timur dan barat. Ya. Sebenarnya kekaguman Yahudi itu sahaja menceritakan kehebatan raja ini. Siapakah Zulkarnain sebenarnya? Zulkarnain disebut oleh dalam tafsir-tafsir Qurtubi, dalam tafsir Ibn Qasir, dalam tafsir yang disebut juga oleh Ibn Hajar, Hafiz Al-Asqalani, semua itu. Mereka ada sebut itu. Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi itu adalah Raja Himyar. Raja Himyar yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila berlaku tu, Ibn Qasir kata jarak antara Zulkarnain, dia nak cerita pasal Zulkarnain, dia kata jarak antara Zulkarnain ni adalah 2000. Dia kata Zulkarnain ni hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu 2000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia kata aksar min alfain, makna kita kata 2700. Dia kata, tapi kita ambil angka 2000 lah yang kita bincangkan tadi untuk menyenangkan pengiraan. Maksudnya di sini, itulah jarak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya 2000 tu confirm. Jadi Zulkarnain dalam Al-Quran tu, yang surah Al-Kahfi, hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan baginda telah menerima Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan baginda juga telah tawaf bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam di Kaabah. Ini disebut dalam banyak tafsir. Antara tafsir Ibn Qasir, tafsir Tabari, tafsir yang disebut Ibn Hajar Al-Asqalani itu tadi memang menyebut. Sehingga ke Ibn Hajar mengatakan apa? Dia kata, sesiapa yang menganggap bahawasanya Al-Iskandari, Bani Al-Iskandari, yani Alexander the Great dari Macedonia itu dan Cyrus the Great itu adalah orang di dalam surah Al-Kahfi itu, mereka itu tidak belajar, mereka itu kurang cerdik. Dan ini mengingatkan Ustazah Yana tentang kisah alam Melayu. Apabila suatu hari itu pada tahun lebih kurang dalam 1800 AD. Ini 1800 AD. Ingat perjanjian London 1820 oleh Stamford Raffles. Maknanya 1800 AD itu Raffles masih ada lagi di tanah Melayu, ya. Apa yang dia kata? Satu hari jurnalis daripada Eropah berjumpa dengan seorang dengan satu kapal yang mana adalah orang Minang. Orang yang naik duduk dalam kapal itu adalah orang Minang. Kemudian dalam kapal tu penuh emas. Dalam kapal itu penuh dengan emas. Jadi jurnalis tu tanya, macam nak buat report lah kot, mata-mata lah. Dia tanya, kamu ini orang apa? Maka orang yang dalam kapal tu cakap, kami ini Minang. Oh, kamu Minang. Siapakah tok nenek kamu? Oh, tok nenek kami Zulkarnain. Oh, Zulkarnain. Kemudian jurnalis ini, mata-mata ini memberitahu benda ini, cerita ini kepada Stafford Raffles. Apa yang Stafford Raffles kata? Orang Melayu selalu suka mendekatkan diri mereka dengan nama-nama besar. Alexander the Great itu tidak mungkin akan menjadi datuk nenek kepada orang Melayu. Hakikatnya, betullah orang Minang itu bukan bermaksud Alexander the Great itu. Orang Minang itu bermaksud Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Tengok tak? Bagaimana mereka melihat bangsa kita ini sinis tau. Wow. Padahal mereka yang jahil, tidak tahu. Mereka tidak baca Quran, tidak baca tafsir-tafsir Quran. Jadi mereka membuat andaian sendiri. Bukti ini menunjukkan bahawasanya mereka tidak tahu siapa kita. Siapa Melayu? Okey, nak cerita Zulkarnain tadi. Dia adalah Raja Himyar dan dia amat teguh dengan Tauhid. Raja ini amat teguh dengan Tauhid dan raja ini akan memerangi kufar. Okey. Sekiranya Keturah
telah berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bermaksud Raja Himyar sudah datang ke sini. Zulkarnain itu telah datang pada waktu itu lagi. Wow. Cuma kitab-kitab kita, kita tak sebut benda ni. Dalam Era Mahawasa pun tak sebut. Dalam Sulalatussalatin, Salatin menyebut apa? Bahawasanya Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Daripada juga. Macedonia. Ramai orang terkeliru. Saya heran kenapa tak rujuk kepada kitab tafsir. Tafsir-tafsir sudah ada pada waktu itu. Saya agak kemungkinan kebolehan membaca rujukan Arab bermasalah. Jadi kesimpulannya di sini kita boleh buat Zulkarnain yang disebut dalam Al-Kahfi itu adalah Raja Himyar, bangsa Arab, telah datang bersama-sama dengan rombongan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini dan telah membina kerajaan dan telah berhubungan dengan orang di sini. Disebabkan itu kita masih kekal dengan agama tauhid. Masya Allah. Terjawabkan soalan kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim dan Zulkarnain ke Melayu dan membangun kerajaan di Melayu, dan juga ya, kenapa Melayu sampai sekarang tegak dengan tauhid? Karena doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Zulkarnain pernah ke Melayu. Allahu Akbar. Masya Allah, penjelasan yang sangat detail sekali daripada Profesor Dr. Saleh Yaakob, dan menjadi pengetahuan baru. Banyak istilahnya menyangka ataupun Zulkarnain adalah Alexander seperti itu, ya kan, ya kan. Nah, di sini guys ya, Profesor Dr. Saleh Yaakob mengatakan bahwasannya itu salah, karena sesuai dengan tafsir-tafsir, buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan lain sebagainya, disebutkan bahwasannya Zulkarnain itu semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah. Berarti dahsyat betul ya. Sejarah dibolak-balikkan sehingga kita itu tertipu dengan sejarah yang sebenarnya. Allahu Akbar. Inilah ya sebenar daripada Melayu di dunia. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Apabila teman-teman punya saranan ataupun requestan, silahkan DM di Instagram atau di kolom komentar ya guys ya. Oke, terima kasih. Segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan daripada diri saya sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.